money, Benny. This shit got me in my feelings. Gotta be real with you. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you'll never ever leave from beside me. Cause I want ya, and I need ya, and I'm down for you always. Baby, do you love me? Are you riding? Say you'll never ever leave from beside me. Cause I want ya, and I need ya, and I'm down for you always. Look, the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try to kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and I don't know when it's stopping. When you get to top and I see that you've been learning, and when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you were the one from the jump that confirmed it. Trap money, Benny. I bought you champagne, but you love some Henny. From the black like you Jenny. I know you special girl, cause I know too many. Do you love me? Are you riding? Say you'll never ever leave from beside me. Cause I want ya, and I need ya, and I'm down for you always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you'll never ever leave from beside me. Cause I want ya, and I need ya, and I'm down for you always. Cause I want ya, and I need, and I need, and I'm down for you always, baby. Cause I want ya, and I need ya, and I'm down for you always. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you'll never ever leave from beside me. Cause I want ya, and I need ya, and I'm down for you. Audio Jungle. Bugnet exercise atau terapi tahanan sikap adalah latihan tahanan postural dengan metode latihan berdasarkan kesanggupan dan kecenderungan manusia untuk mempertahankan sikap badan melawan kekuatan dari luar. Kemampuan mempertahankan sikap tubuh melibatkan aktivitas sensomotorik dan mekanisme sikap refleks. Sejarah singkat dari Bugnet exercise ditemukan pertama kali pada tahun 1946 oleh Mr. Bugnet. System of exercise with auto resistance yang dipraktekkan di Belanda pada tahun 1948 yang lalu kemudian disebut dengan neuroterapi Bugnet. Berikut tujuan dari Bugnet exercise. Dengan Bugnet exercise, kita dapat memelihara dan meningkatkan kualitas postur tubuh dan gerakan tubuh, di mana dengan pemeliharaan yang baik dan benar dan meningkatkan kualitas postur tubuh sesuai dengan prosedur akan terbentuk postur yang baik dan gerakan tubuh yang normal. Berikutnya, dengan Bugnet exercise, kita juga dapat mengoreksi sikap tubuh yang mengalami kelainan, di mana kita dapat melihat postur tubuh yang mana yang mengalami kelainan dengan Bugnet exercise. Bisa dilihat di video ini, kami terangkan yang mana berdiri benar dan yang mana berdiri duduk sikap yang benar. Selanjutnya, tujuan dari Bugnet exercise yaitu memperkuat otot lemah dalam satu fungsi oleh otot yang kuat yang lebih aliran. Maksud di sini otot yang kuat via overflow mechanism atau otot yang mekanisme alirannya lebih. Seperti di gambar di sini telah perlihatkan bagaimana anatomi dari knee yang dia sebagai penunjang saat kita jalan, di mana ada quadricep muscle, pad femoral groove, quadricep tendon yang ditunjangi oleh patella dan patellar tendon. Bugnet exercise juga dapat memperbaiki fungsi stabilisasi aktif, di mana stabilisasi aktif tersebut bisa kita lihat seperti gambar berikut ini.
Audio Jungle.
agar tidak kena itu semua, berikut ada tindakan pencegahan agar tidak terjadi seperti yang tidak diinginkan untuk tubuh, seperti falsafah manuver, kelelahan, overwork atau kerja berlebihan, gerakan substitusi yang resistennya pada otot yang sedang berkontraksi terlalu besar, di mana otot lemah karena lelah, paralisis, nyeri. Pasien yang berusaha melakukan gerakan otot yang diinginkan secara normal pada otot dengan segala kemungkinan. Contohnya, pada otot deltoid dan supraspinatus lemah abduksi lengan nyeri. Pasien akan mengelevasikan skapula dan lateral flexi trunk sisi kontralateral dan mencegah gerakan substitusi tersebut, besarnya resisten diperhitungkan dan stabilisasi koreksi harus diaplikasikan secara manual atau menggunakan alat. Selanjutnya, osteoporosis yang menyebabkan pengeroposannya tulang, dan yang perlu kita cegah adalah latihan yang menyebabkan nyeri otot. Metode Bugnet. Metode Bugnet ini adalah latihan dasar pada pelvic, trunk, dan shoulder. Latihan yang kami akan tampilkan ini mula-mula dilakukan secara simetris dan dapat dilanjutkan ke asimetris jika penderita sudah menguasai gerakan tersebut. Latihan yang akan kami tampilkan telah dikembangkan sesuai dengan problematik fisioterapi. Selamat menyaksikan. Pelvic tilt. Posisi awal, posisi pasien berbaring terlentang dengan lutut ditekuk dan kedua tangan berada pada kedua sisi badan sambil berpegang pada pegangan yang berada pada sisi bed. Resisten pertama pada lumbar spine arah ventral. Resisten kedua pada proximal knee horizontal. Muscle manipulation pada otot extensor dari lumbar spine. Posisi akhir, pasien mengangkat pelvic dan menahan selama kurang lebih 10 detik. Posisi prone lying, kedua tangan eksternal sambil mencengkram tongkat dan dahi diberi bantalan. Resisten pada tongkat arah ventral dan kranial. Muscle manipulation pada depresor dan adduktor, skapula dan extensor cervical. Yang tujuannya itu mengoreksi lordosis cervical. Alternate arm legs extension exercise.
Letakkan kedua tangan di atas bed atau di lantai tepat di bawah bahu, dengan posisi kedua lutut tepat di bawah pinggul dan pandangan mengarah ke bawah. Secara bersamaan, memperpanjang lengan kiri dan kaki kanan sampai benar-benar lurus dan tahan posisi ini selama 1 detik. Dan kembali ke posisi awal latihan. Lumbar extension prone press ups. Posisi awal, pasien dalam posisi berbaring tengkurap dengan kedua tangan berada pada bagian depan tubuh. Lalu, perlahan, tekan kedua tangan pada lantai atau bed sampai kepala dan badan terangkat dan tahan beberapa saat. Lalu, perlahan-lahan kembali ke posisi awal. Bridging exercise merupakan latihan untuk meningkatkan stabilitas dan penguatan yang menargetkan otot-otot abdominal, lumbar, dan hip. Exercise ini dilakukan pada pasien yang back pain. Naik ke atas, boleh juga begini. Naik ke atas, bro. Ya, naik ke atas. Tapi dilakukan ini kalau tadi yang ini tidak bisa, sakit. Kiri-kiri bisa, pelan-pelan kita kasih naik setengah pasiennya, lakukan lagi aktivitas size. Ya. Tujuan bridging exercise, yaitu yang pertama, mengisolasi dan memperkuat otot gluteus dan hamstring. Otot hamstring terbagi atas 3, yakni otot semitendinosus, semimembranosus, dan bicep femoris. Yang kedua, tujuannya untuk stabilitas dan latihan penguatan yang menargetkan otot perut serta otot punggung bawah dan hip. Yang ketiga, sebagai latihan rehabilitasi dasar untuk meningkatkan stabilisasi vertebra. Pelaksanaan bridging exercise. Posisi pasien supine lying dengan lengan berada di sebelah badan. Lalu menekuk lutut 60 derajat dengan telapak kaki menapak pada bed. Menghembuskan napas saat menekan tangan dengan lengan bawah ketika perlahan-lahan. Lalu mengangkat panggul ke atas dan tahan beberapa saat pada posisi tersebut. Tarik napas, lalu perlahan-lahan kembali ke posisi awal. Lakukan 2 hingga 3 set dengan 12-15 repetisi dengan rentang istirahat 30 hingga 60 detik per set.
Variasi bridging exercise. Single leg break. Posisi awal, berbaring terlentang, kaki ditekuk dengan sudut 90 derajat. Angkat pinggul ke atas, lalu angkat satu kaki dan tahan posisi tersebut untuk beberapa saat. Perlahan-lahan, turunkan, ulangi pada kedua kaki hingga 10 hingga 15 repetisi. Basic glute break hold. Posisi awal, tekuk lutut dan letakkan kaki rata di bed. Kaki harus selebar dengan pinggul. Lalu, tekuk siku sampai 90 derajat sehingga hanya lengan atas yang berada di bed. Angkat pinggul setinggi mungkin, jaga agar tidak terjadi hiperekstensi punggung. Pastikan kaki lurus ke atas dan pastikan lutut tidak terbuka, kemudian tahanan posisi tersebut. Variasi selanjutnya, single leg glute break hold. Posisi awal seperti pada base glute break hold. Naikkan satu kaki ke atas dan tekuk kaki yang terangkat sampai 90 derajat atau luruskan kaki ke arah atas. Pastikan tidak mengayunkan kaki yang terangkat. Angkat pinggul ke atas, tekan tumit dan punggung bagian atas, tahan di bagian atas. Variasi selanjutnya, Bugnet glute break. Berbaring terlentang dengan lutut ditekuk dan tangan berada pada samping tubuh. Salah satu ujung elastis bugnet terletak pada hip dan ujung lainnya ditahan oleh kedua sisi tangan. Perlahan-lahan angkat pinggul dan tahan posisi tersebut untuk beberapa saat. Perlahan-lahan turunkan pinggul. Variasi bridging exercise selanjutnya, elevated break. Baring terlentang dengan tumit disanggah di bangku atau kotak. Perlahan-lahan angkat pinggul, tahan untuk beberapa saat, lalu perlahan-lahan turunkan pinggul Anda. Variasi prone. Posisi awal, pasien rileks dan nyaman. Posisi prone lying atau berkurang. Dan tangan lurus ke atas memegang bed. Posisi ankle menggantung di ujung bed. Lalu pasien ekstensi cervical melawan resisten dari fisioterapi yang disertai dengan dorsoflexi ankle. Selanjutnya, variasi side lying. Pasien nyaman. Posisi awal pasien baring menyamping dengan badan lurus. Salah satu lengan flexi shoulder 90 derajat dengan flexi elbow full yang diletakkan di bawah kepala. Lengan lainnya ekstensi shoulder di samping badan. Lalu, pasien diinstruksikan ekstensi cervical melawan resisten dari fisioterapis. Posisi crawl. Posisi ankle menggantung di ujung bed. Fisioterapi mendorong secara obliku hip sisi sinistra dan dextra. Lalu, fisioterapis menahan kepala pasien. Variasi terakhir dari bridging exercise adalah standing. Pasien berdiri tegak di hadapan dinding, yang dimana pasien diarahkan untuk flexi shoulder dan flexi elbow 90 derajat. Pasien diinstruksikan ekstensi cervical melawan resisten dari fisioterapis. Halo, saya Aji. Saya Aji diberikan kesempatan oleh fisioterapi dan sebagai